Ngapain, Dipo? Lagi main Instagram. Ih, kok lu main Instagram terus deh? Emang kenapa sih? Emang lu gak punya ya? Gak punya Instagram, anjir gimana dong? Ih, kasihan banget deh. Padahal, faktanya seumuran kita tuh, dari umur 18 sampai 24 tahun, itu banyak banget loh penggunanya. Bahkan paling banyak daripada umur-umur yang lain. Ada sebanyak 245 juta pengguna 18 sampai 24 tahun yang gunain Instagram. Itu paling banyak loh, doi. Masa lu gak punya? Dan faktanya, dari 7,6 miliar populasi di dunia, ada 4 miliar yang menggunakan internet dan ada 3,2 miliar yang aktif di sosial media. Dan di Indonesia, dari 265,4 juta penduduk Indonesia, ada 132,7 juta pengguna internet, juga 130 juta pengguna sosial media yang aktif. Jadi kalau lo nggak aktif di sosial media, itu kudet banget tau. Tapi kan tip, waktu yang digunakan buat main internet itu banyak banget. Contohnya nih, berdasarkan dari data Global Web Index Januari 2018, waktu yang digunakan dalam berinternet, rata-rata orang Indonesia mencapai 8 jam 51 menit. Brazil 9 jam 14 menit. Filipin 9 jam 29 menit. Dan yang paling tinggi adalah Thailand dengan waktu 9 jam 38 menit. Sedangkan waktu yang digunakan untuk bersosial media, rata-rata orang Indonesia mencapai 3 jam 23 menit. Orang Brazil 3 jam 39 menit. Dan orang Filipin yang paling tinggi mencapai 3 jam 57 menit. Nah, kebayangkan seberapa banyaknya waktu yang kita buang untuk bersosial media dan berinternet. Nah, internet tipal. Kita tuh banyak melakukan hal di internet, contohnya. Pasti kita pernah nyari resep makanan di Google. Terus kita pasti pernah chattingan kan di Facebook sama teman-teman kita. Terus kita juga pingin deh nyari-nyari lipstick baru di Tokopedia kan? Iya. Nah, tapi lu sadar gak sih kalau semua itu gratis? Iya, gratis. Terus iya sih, emang bener gratis. Terus kira-kira mereka dapat mana, dari mana ya pemasukannya? Nah, setelah ditelusuri secara lebih mendalam, sebenarnya tuh tipe kita tuh menggunakan internet bayar loh. Tapi bayarnya bukan pakai uang, tapi menggunakan, coba tebak tipe apa? Lu nggak tahu kan? Enggak. Nah, jadi tuh kita pakai identitas kita yang kita pasang di internet. Nah, jadi misalnya nih, lu pakai Instagram nih tipe, lu pasti juga punya Facebook kan? Nah, ketika lu pakai Facebook, Facebook itu menganalisa semua kegiatan lu. Mulai dari lu chattingan sama siapa, lu ngepost status apa, lu nge-like page apa, semua itu dimonitor oleh Facebook. Nah, bahkan dari segala hal yang lu lakukan itu, Facebook bisa menganalisis data-data itu nih. Nanti dia bakal bisa membuat profil rinci tentang siapa sih lu sebenarnya. Nah, dari hal itu Facebook bisa tahu nih sebenarnya lu orangnya kayak gimana sih, risk tolerance lu gimana sih. Nah, terus banyak hal nih dari data-data itu. Nah, nanti Facebook ini bakal menjual informasi tentang lu kepada advertiser-advertiser yang ada. Iya sih, kalau gue buka Facebook atau aplikasi-aplikasi lainnya emang selalu ada ads-nya gitu. Nah, Facebook juga memiliki kemampuan buat tahu apa aja nih tipau, iklan apa aja yang udah kita lihat. Nah, terus Facebook tuh juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang emang memonitor kita di dunia nyata. Lalu mereka jual datanya ke perusahaan ini. Terus Pak, menurut gua ini merupakan sistem advertising yang paling invasif. Kenapa gitu? Soalnya Facebook juga punya kemampuan nih untuk tahu siapa aja orang yang vulnerable terhadap iklan-iklan. Dan dia bisa menaikkan dosis iklan itu berkali-kali lipat. Oke, lu bisa hidup tanpa Instagram. Tapi apakah lu bisa hidup tanpa Google? Susah juga ya, kan semua informasi ada di situ. Tugas gue gimana dong?